Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial yang insya Allah bermanfaat, yaitu cara membuka kunci OM pada Xiaomi Redmi 4X. Oke, sebelum menonton video ini, jangan lupa bantu subscribe channel YouTube saya ya. Oke, pertama-tama kita masuk ke setelan ya. Dan di setelan kita pilih tentang ponsel. Dan di tentang ponsel ini kita pilih yaitu versi MIUI ya, kita ketuk selama tidak 3 kali. Tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang ya. Langsung kita masuk ke setelan tambahan ya, di bawah nih. Dan di sini kita masuk ke opsi pengembang ya, kita cari. Dan di opsi pengembang ini langsung kita buka kunci OM ya. Ini digunakan untuk root ya. Teman-teman misalnya mau ngeroot HP ini, jangan lupa ada bugging USB-nya ini di okehin ya. Oke, mungkin segitu saja video tutorial yang saya berikan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, saya Hasan, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.